Tadi pagi saya dengar pidatonya Pak Jokowi presiden kita. Saya ikut juga baca doa dan ceramah sedikit di tempat itu. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan seluruh negara sekarang lagi menghadapi masalah. Masalah krisis pangan, masalah krisis energi, masalah perang yang berdampak juga ke Indonesia. Maka 2023 menurut prediksi orang-orang yang pandai di bidang ekonomi, mereka berkata makin susah uang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini ada orang Islam tapi matinya tidak membawa Islamnya. Banyak orang Islam ngakunya Islam tapi matinya tidak membawa Islam. Adakah begitu? Banyak. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan bersinah. Amin. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat Bapak Ibu mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya yang suka makan barang haram, mereka yang suka terima uang sogok pilkada. Tepuk tangan baru kau yang terima. Mau dicoblos wane piro? Hei, Pak, mau lihat kabupatenmu maju? Mau menikmati Kepri sejahtera? Salah satu caranya, jangan kau terima uang sogok politik. Iya. Kenapa banyak kepala daerah korupsi? Karena sudah dapat panjar dari pengusaha ketika pilkada. Coba kalau pilkada murah, caleg yang datang orang-orang yang baik. Karena pilkada dan pilcaleg mahal, maka orang-orang baik tidak mau nyogok. Orang-orang baik tidak mau ikut peserta pilkada. Kenapa? Karena mereka tidak mau nyogok. Akhirnya siapa yang ikut pilkada dan pilcaleg? Mereka yang goblok tapi ada duitnya. Akhirnya apa? Jadilah pemimpin kalian yang suka minta setoran, minta uang sama pengusaha. Kenapa? Karena pilkada mahal. Maka saudaraku, ulang tahun Bintan ke-74 ini, ayo ikrar, pilkada yang akan datang tidak ada yang terima uang sogok politik. Bisa? Bisa? Kau juga tidak kaya dengan terima uang 100 ribu. Kamu tidak akan kaya dengan terima uang politik 1 juta. Dan kamu juga tidak akan miskin dengan menolak uang pilkada. Tapi yang pasti ketika kau makan uang pilkada, sudah ada api neraka dalam dirimu. Bisa? Ya. Pegawai honor. Lebih baik kau jadi pegawai honor sampai harimu wafat daripada kau jadi PNS tapi nyogok. Kan itu pegawai honor itu kan namanya PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lebih baik tetap tidak pegawai daripada pegawai nyogok. Lebih baik caleg gagal daripada anggota DPR berhasil duduk karena nyogok. Yang lebih parah, sudah nyogok tidak terpilih. Beleng-beleng. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah
dengan sebaik-baik salawat. Maka pada malam ini saya mau ajak salawat. Ibu-ibu bisa tanding salawat dengan bapak-bapak? Saya mau dengar mana lebih kencang suara salawatnya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Bisa? Cek, 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 cek sound dulu. Cek, cek. Yang ngatur sound system, turunkan bassnya. Nggak usah pakai bass. Eho-nya tutup. Tutup eho. Tutup eho-nya. Treble-nya kasih full. Cek. Ulang, ulang. Bassnya tutup. Nggak usah pakai bass. Eho-nya tutup. Tutup eho. Treble-nya naik full. Cek. Oke. Ibu-ibu, kita selawat. Salatullah. Masya Allah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,2. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak. Ayo saudaraku lelaki, jangan kau permalukan jenis kelamin kita. Ya, boleh saja kita belum makan malam, tapi salawat harus kencang. Bisa? Ayo. Salatullah. Masya Allah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapak diam. Diam kau semua. Kita dengar ini pejabat kita. Diam, 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 diam. Kita dengar Pak Gubernur dan para pejabat yang ada di depan kita ini, ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat Kepri. Kapan lagi kita kerjai Gubernur sama Pak Gajah? Ayo Pak Gub, ayo. Salatullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya. Beliau yang belikan saya tiket. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo rame-rame. Ibu bapak pejabat, sama-sama kita selawat bareng-bareng. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Terima kasih. I love you full, ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu janda ketawa? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, beserta Ketua Penggerak PKK Kepri dan anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga istrinya Pak Gubernur. Dan yang kita hormati Bupati Kabupaten Bintan, Bapak Robi Kurniawan, Bapak Kajati Kepulauan Riau beserta istrinya yang juga
temanku dari Sulawesi Selatan. Orang sini tapi 7 tahun tugas di Sulawesi Selatan. Sudah tahu sedikit bahasa Bugis. Dan di sini saya tahu banyak juga orang Bugis. Alhamdulillah. Pak Gubernur, saya bangga ini dengan orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu banyak orang Bugis. Saya pergi ke Tanjung Batu, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Bahkan satu-satunya tempat yang pernah saya datangi ceramah, ada tiang listrik di tengah jalan di Kepulauan Kijang. Tiang listrik, hebat betul ini kampung. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Luar biasa orang Bugis ini, ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, siapa lagi yang mau dihormati? Ketua Dewan apa? Adat Melayu. Adat Melayu. Yang saya hormati para alim ulama. Yang saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati ada yang mewakili polisi. Saya lihat pakai songkok Bugis. Orang Bugis juga pasti ini. Ya? Hei. Nah mudah, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Rumahmu dirampok, motormu dicuri, siapa kau cari? Satpol PP? Siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, hartamu dijarah, rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Ketua DPR. Wah! Siapa kau cari? Polisi. Sepi ceramah. Macet mobil. Tidak bisa gerak mobilku. Saya baca surah Yasin. Tidak gerak mobilku. Saya baca ayat kursi. Tambah macet. Begitu datang polisi. Lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi Film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia selalu di hati kita. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau Bapak mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama. Ulama doakan bapak-bapak polisi bersinergi membangun Republik Indonesia. Pakai sotin-sotin juga, kawin betul suamimu nanti. Nah, ibu bapak, banyak yang kita mau sampaikan kesempatan ini, tapi waktu terbatas. Tadi pagi saya dengar pidatonya Pak Jokowi presiden kita. Saya ikut juga baca doa dan ceramah sedikit di tempat itu. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan, seluruh negara sekarang lagi menghadapi masalah. Masalah krisis pangan, masalah krisis energi, masalah perang yang berdampak juga ke Indonesia. Maka 2023, menurut prediksi orang-orang yang pandai di bidang ekonomi, mereka berkata, makin susah uang. Apa Ibu? Makin susah uang. Ini saya lihat ini ibu-ibu depan saya ini. Muka-muka susah semua ini. Iya toh? Iya. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Ayo angkat tangan yang tidak ada masalahnya. Ini. Muka-muka penuh masalah semua ini. Ini. Ibu pikir saya tidak ada masalah? Masalah saya banyak. Sering tinggalkan istri. Hampir tidak pernah ada di rumah. Kalau istriku marah, bukan masalah marah yang jadi masalahnya. Bagaimana saya menghadapi dia marah? Itu masalah saya. Iya. Pak Gubernur, 2 periode jadi bupati. Sekarang jadi gubernur. Bapak Ibu pikir bu tidak ada masalahnya? Masalah sekarang Pak Gubernur mau 2 periode. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalah? Bupati Bintan, ini... Bapak pikir tidak ada masalahnya.
sama masalahnya bapaknya, mau dua periode. Iya toh? Iya. Iya. Dasat Latif, ibu pikir tidak ada masalah dalam rumah tangga saya. Masya Allah, selama saya viral bu, banyak janda curhat. Ustaz, baru meninggal suami saya, kasih saya amalan yang membuat saya bisa tenang hatiku Ustaz. Saya kirimkanlah doa-doa. Lama-lama-lama dia mulai WhatsApp lain-lain. Dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Wah. Saya bilang, saya mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Iya, semua kita punya masalah. Pak Kajati, bapak pikir tidak ada masalahnya? Ada masalahnya, apa? Sudah dekat pensiun. Iya tuh pak, iya. Nah, semua orang punya masalah. Ayo, maka berarti masalah kita bukan masalah. Masalah kita bagaimana cara menghadapi masalah. Itu masalah kita. Jangankan ibu-ibu, Nabi, kurang apa solehnya Nabi, kurang apa ibadahnya Nabi, kurang apa doanya Nabi Makbul. Tapi apakah Nabi tidak ada masalah dalam hidup? Masalah beliau juga banyak. Aisyah pernah difitnah selingkuh. Rasulullah pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Hussein pucat. Beliau dalam berdakwah bukan dibuli, diperangi bahkan sampai mau dibunuh beberapa kali. Itu Nabi, apalagi kita. Berarti Nabi ada masalahnya, gubernur ada masalahnya, Kajati ada masalahnya, bupati ada masalahnya, istri pejabat ada masalahnya, dasat ada masalahnya. Berarti yang jadi masalah bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menghadapi masalah itu. Sebagai oleh-oleh ulang tahun ke-74 Kabupaten Bintan, saya kasih hadiah untuk dibawa pulang cara mengatasi masalah dalam hidup ini. Yang pertama ibu, kalau ada masalah, yang pertama taqarrub ilallah. Ada masalahmu bu, dekat kau dengan Allah, bukan dekat dengan bupati. Dekat dengan bupati, bupati ada masa jabatannya, gubernur ada masa habis jabatannya. Tapi kalau kau bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah hilang, Allah tidak akan pernah lenyap. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Gampang mengucapkan, kau dekatkan kepada Allah, kau dekatkan kepada Allah. Gampang mengucapkannya. Bagaimana praktiknya? Pertama yang utama adalah aqimis shalah, dirikan sholat. Ibu ada masalah, pasti karena sholatmu tidak beres. Kenapa suamiku kasar? Karena suamimu tidak sholat. Kenapa anakku tidak dengar nasihat? Karena dia tidak sholat. Bu, ibu, bu, bu, kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Kecil. Apa masalahmu? Asam urat, Ustaz. Kecil buat Allah sembuhkan asam uratmu. Bukan dokter yang sembuhkan ibu. Kalau dokter yang sembuhkan manusia, maka tidak ada dokter yang sakit. Ibu pernah enggak lihat dokter sakit? Pernah? Banyak. Kalau dokter yang sembuhkan penyakit, tidak ada dokter yang meninggal gara-gara COVID. Tapi banyak juga dokter yang meninggal gara-gara COVID. Berarti siapa yang sembuhkan ibu? Allah. Maka kalau ibu mulai sakit, yuk koreksi sholat. Berarti sholatku tidak bagus. Saya sholat Ustaz. Betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Ih, asar lagi. Barusan saya sholat duhur. Ah, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga pakaianmu kau pakai mencuci. Itu juga kau pakai tidur. Itu juga kau pakai masuk toilet. Itu juga kau pakai mencuci. Kau pakai ke pasar.
kau pakai lagi sholat. Salah? Tidak. Tapi itu buktinya kalian tidak serius menghadap Allah. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang, panas Ustaz. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ibu ruku. Bu. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Bu. Bu. Kalau ibu tidak pakai BH sholat, bayangkan bagaimana perasaannya ibu gubernur. Kalau ibu menghadap suaminya, Pak Gubernur, lalu ibu tidak pakai BH. Hei Pak Gubernur, adakah bantuan? Dia bilang, kurang ajar kau, keluar. Ya, ibu. Maka menghadapi masalah ini, suami di PHK. Tadi 5 baju seragam untuk anak sekolah, tiba-tiba tinggal 1. Tadi ada bantuan beras 10 kilo, tiba-tiba tinggal 5. Jangan putus asa. Kalau Allah yang tolong kamu, kecil masalah dunia, kecil, kecil. Maka perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul ibu sholat, tapi tidak ikhlas, main-main. Allahu Akbar. Iya kan? Iya toh Pak, Bapak kan sholat main-main. Allahu Akbar. Iya toh? Iya. Allahu Akbar. Sudah 3 rakaat atau 2 ya? 3 rakaat atau 2 atau 3. Allahu Akbar. Di mana duitku itu tadi? Di mana saya simpan? Sampai dia sholat diperiksa kantongnya, Pak. Rakaat kedua belum dia dapat. Rakaat ketiga masih dia cari. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di bawah sadel ku simpan. Maka kalau masalah dalam hidupmu berat, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa bagaimana sholat saya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Masa orang baik sholatnya, sengsara hidupnya? Tuhan apa itu yang kasih sengsara hidupnya orang baik sholatnya? Memang kita sholat, tapi belum sesuai yang Nabi mau. Kadangkala kita sholat pakaian seadanya. Padahal Allah sudah perintahkan, kau sholat dengan perpakaian yang indah. Ayo, Pak, Pak, oi. Kecil buat Allah kasih kau dunia, kecil, kecil. Mau jadi anggota DPR, kecil buat Allah. Mau lunas utang, kecil buat Allah. Yang penting dekati yang punya dunia, dia kasih kau dunia. Saya akrab dengan Pak Gubernur. Saya datang ke Kepri, landing di Batam. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Gimana kabar? Saya ada di Batam ini Pak Gubernur. Saya mau keliling-keliling wisata, tapi tidak ada mobilku Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, saya lagi di Bintan. Tapi tidak usah cemas Ustaz soal mobil. Tenang aja Ustaz. Pak Gubernur telpon ajudan. Ajudan, ada Pak Ustaz itu di Batam. Kau bawakan mobil, kasih full tankinya. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 1 jam kemudian datang ajudan. Pak Ustaz, ini ada kiriman mobil dari Pak Gubernur. Full bensin, ini ada pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya soal mobil di Batam. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Iya toh? Datang pula orang dari Sulawesi. Tidak pernah ketemu Pak Gubernur, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat wajah. Landing dia di Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak Gubernur. Saya di Tanjung Pinang ini. Mau pinjam mobil. Pinjam dulu mobilnya Pak Gub. Kapolda.
Ada penipu itu di bandara, Pak. Tangkap dia. Begitu juga hidup kalian. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling cepat pulang, paling terlambat datang. Orang khutbah dia tidur. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, capek sudah saya dengan sakitku ini, ya Allah. Ya Allah, capek sudah saya, ya Allah. Malaikat berkata, Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek dengan sakitnya dan capek hidupnya, sekali cabut nyawanya. Maka ibu-ibu, perbaiki sholat. Bu, jangan cemas kalau anakmu sarjana tidak ada kerjanya. Jangan cemas kalau anak kita sudah sarjana tapi masih nganggur. Yang perlu ibu cemaskan, sudah sarjana tidak pernah sholat. Mustahil Allah sengsarakan hidupnya bagi orang yang baik sholatnya. Jadi muliakan sholatmu, pelihara sholat. Bapak-bapak yang punya anak, pelihara aja sholatnya, kontrol sholatnya. Kalau dia tidak sholat, ingatkan sholatnya. Insya Allah masa depannya cerah. Tapi kalau tidak sholat, biar dia tinggi jabatannya, biar dia banyak duitnya, banyak gelarnya, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Maka yang pertama menghadapi masalah, perbaiki sholat. Ibu? Bu? Bu? Mau lunas utang? Gampang. Perbaiki sholat. Biar Allah yang ngatur bagaimana caranya. Kan Allah dalam Quran, man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepadaku. Ciri-ciri orang bertakwa itu sholatnya baik. Maka yaja'allahu mahraja, kata Allah, ku angkat derajatnya, ku bukakan pintu rezekinya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka ibu tidak usah galau. Ada krisis pangan, ada krisis ekonomi, ada krisis energi. Orang Islam tidak usah cemas. Yang ibu perlu pelihara sholat, biar Allah yang selesaikan urusan dunia kita. Tapi kalau sudah tidak sholat, apa yang ibu mau banggakan? Bu? Ibu? Kalau pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat, selebriti tidak sholat, orang cakep tidak sholat, orang masih bilang, ya wajarlah, dia kaya, pejabatan, banyak duitnya, satu Indonesia kenal, meskipun di akhirat sengsara, tapi paling tidak dunia dia sudah dapat. Tapi kalau ada orang sudah tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, banyak utangnya, busuk keteknya, tidak sholat lagi, kau mau diapai? Ya, Bu. Maka pulang dari acara ini, apapun kondisi ibu, sholat. Ustaz, saya lagi sakit, tidak bisa kena air, Ustaz, tayamum. Ustaz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Saya praktekkan ya, Bu, ya, sholat duduk. Coba lihat ke sini. Ibu misalnya asam urat, rematik, susah sekali ruku. Allah. Aduh, encok. Daripada ibu sholat direkam cucu, repot. Ini orang tua sudah mau mati nih. Maka ibu boleh sholatnya pakai kursi. Anggaplah ibu doa ini, nih, sholat duduk namanya, Bu, pakai kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Kalau ruku, kepala goyang. Allahu Akbar. Cuma kepala tunduk sedikit. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Oke, selesai. Ya? Saya tidak bisa sholat duduk, Ustaz. Ada bisul di pantatku. 7 lagi, Ustaz. Maka Allah kasih jalan keluar. Gimana? Sholat baring. Bukan sholat tidur. Sholat baring. Anggap saya lagi baring, Bu. Anggap lagi baring nih. Pakai bantal. Tangan masih bergerak. Kepala sudah tidak digerakkan. Allah.
Kepala tidak lagi begini-begini. Karena ibu lagi baring. Saya tidak bisa baring, Ustaz. Sholat pakai isyarat namanya. Mana disebut sholat pakai isyarat? Tinggal matanya yang gerak-gerak. Allahu Akbar. Gini bu, mata, lihat mata saya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allah. Ya ketawa, saya serius ini bu. Ah. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salam ala yasin. Ustaz, saya tidak bisa sholat pakai isyarat, Ustaz. Namanya sholat dalam hati. Mana yang disebut sholat dalam hati, Ustaz? Mata sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak mengucapkan. Dalam hati aja, Ibu, begini saja. Bagaimana bacanya, Ustaz? Baca dalam hati. Bayangkan lagi takbir, Allahu Akbar. Dalam hati saja. Sami'a Allahu liman hamidah. Dalam hati. Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Bang, gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Iya ibu, ini ibu-ibu paling banyak dah sholat kalau ada pengantin. Iya toh? Iya. Paling banyak dah sholat gara-gara make up. Kuning, biru, coklat. Ada lagi model baru, dikasih lebih-lebih sedikit di sini. Kudungnya kudung sakaratil maut. Ada cil, dia kasih miring lagi sini. Ada kayak kaleng-kaleng di belakang. Bajunya sempit, roknya juga sempit. Kata suaminya, buru-buru kau bu, kita keterlambat. Apa kata istrinya? Sebentar pak. Beleng-beleng. Coba lihat ibu gubernur. Coba lihat ibu gubernur. Nggak ada mikap-mikap. Aduh, ini baru ibu ketua RT. Ayo, kalau ibu terlalu banyak make up, pasti ibu malas sholat. Kenapa? Salon, 200 ribu ini. Saya mau make up, dilarang. Tidak, silakan. Tapi ibu wudhu dulu. Wudhu dulu baru dandan. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah tapi sedikit aja Ustaz enggak habis, tetap batal. Bu, Pak, bagaimanapun kondisinya Bapak, sholat. Sholat. Kalau anaknya Bapak enggak lihat sholat, kata Nabi, 7 tahun ajar anakmu sholat. 7 tahun. 10 tahun masih tidak mau sholat, pukul mereka. Tapi kita lebih bangga kalau anak kita pandai bahasa Inggris. Tapi tidak malu kalau dia tidak tahu sholat. Kita merasa hebat anak kita kalau dia pandai bahasa Korea. Kita tidak khawatir anak kita Jumat tidak datang sholat. Padahal kalau anak-anakmu tidak sholat, tidak ada semua gunanya prestasi. Maka kesimpulan pertama menghadapi masalah kali ini adalah takarrub ilallah. Gimana cara takarrub ilallah? Adalah sholat. Yang kedua, menghadapi masalah ini, wala ta'asu min rauhillah, kata Allah, jangan kau putus asa. Selesai sholat, minta pertolongan Allah. Berdoa, berdoa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Ibu-ibu, bu, ibu, mau saya ajarkan doa anak soleh yang bisa jadi ulama besar. Mau ibu? Ayo ikut sama-sama kita doa. Ini doa anak supaya anaknya jadi ulama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Asal ikut saja. Itu doa makan ibu. Ibu hafal tapi enggak tahu artinya, jadi asal ikut. Itu maknanya. Ibu kadangkala tidak sampai doa karena ibu tidak tahu apa yang ibu minta. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu boleh pakai bahasa Melayu, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Jambi, boleh pakai bahasa Bugis, bahkan boleh
pakai bahasa isyarat. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Doa yang ingin disampaikan, ya Allah, dalam hatinya, pelihara suamiku agar dia setia. Ternyata doa yang dia baca, doa minta hujan. Maka boleh pakai bahasa apa saja. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Amin ya Allah. Oh, suaminya baru kawin lagi. Ya ibu, minta kepada Allah. Seberat apapun beban ini, sekecil apapun penderitaan kita, sebesar apapun beban hidup, kecil besar, tetap minta pertolongan kepada Allah. Sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka menghadapi masalah, doa, 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 doa. Selesai sholat, doa. 5 kali sehari semalam wajibnya. 5 kali minta sehari semalam. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Kalau tidak dikabulkan, apa yang Bapak minta? Percaya apa yang Bapak minta tidak baik. 2014 lalu, saya ikut Pilwali Makassar. Kalah Ustaz, 10 pasang calon Pak. 10 pasang. Kalah? Tidak. Cuma lebih banyak suaranya yang menang. Saya tidak kalah. Cuma lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Tapi saya ambil hikmah. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak ceramah malam ini di sini. Allah kasih yang terbaik. Bapak-bapak caleg, sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah sumbang jilbab, tidak terpilih, percaya apa yang Bapak minta tidak baik. Kita hanya wajib berdoa, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadapi masalah ini, setelah sholat perbaiki, kemudian banyak berdoa. Yang ketiga, rapatkan persaudaraan. Jangan bertengkar. Ulang tahun ke-74, akan ada pilkada, akan ada pilpres, akan ada pilcaleg. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kemusuhan. Pengalaman yang lalu-lalu, bertetangga, tidak bicaraan, bermusuhan, sampai sekarang masih tidak akur dengan tetangganya. Gara-gara pilpres, satu Prabowo, satu Jokowi, cebong kampret sampai sekarang tidak akur. Mereka sudah satu paket sekarang. Pak Jokowi sudah presiden, Pak Prabowo jadi menterinya, Ma'ruf Amin jadi wapres, Sandi jadi menteri. Mereka sudah akur dalam satu kabinet. Masa kalian bertetangga tidak akur-akur, padahal kalian tidak dapat apa-apa. Maka pilkada, momen-momen politik akan datang, jangan kalian berpecah belah. Orang yang banyak temannya, dengar, siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, tertolak dari bencana, maka kata Allah, kata Nabi, hendaklah bersilaturahmi, hendaklah kalian memperpanjang persaudaraan. Saya selalu sering sampaikan, saya tidak kaya, saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Saya tidak banyak duit, Pak, tapi banyak teman saya. Temanku yang banyak duitnya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kenapa? Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya pergi pasar, ibu. Makanya mamanya Cek, istri saya, senang sekali kalau saya ke pasar. Kenapa? Tidak laku duit saya, ibu. Baru saya turun dari mobil, sudah yang teriak, "Assalamualaikum, Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Oh, tapi kalau saya ke pasar itu, saya bawa keranjang, ada isi telur. Berapa, Ji? Tidak usah, Ustaz. Ah, tidak enak masih pagi-pagi. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Allahu Akbar. Saya pergi kantor polisi, memperpanjang SIM. Baru saya turun, dilihat sama Kapolrestabes. Ih, ada Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Siap, Komandan. Ada apa ini, Ustaz, pagi-pagi? Perpanjangan SIM, Komandan. Panggil Kasat Lantas. Bantu Ustaz ya, mudahkan. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa kau minta uang Ustaz. Selesai. Iya toh. Nah, maka bodoh kita kalau memperbanyak musuh. Biarkan orang musuhi kita, tapi jangan kita yang musuhi mereka.
Maka saudaraku, tiga kiat menghadapi masalah ini. Saudara, persatuan. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Iya toh? Coba lihat, saya jalan malam-malam tahan tuh kaki. Aduh, kaki tahan tuh. Seluruh badan saya merasakannya. Yang pertama bereaksi mulut. Oh. Aduh. Ah. Iya toh? Yang kedua bereaksi mata. Cari, ah, mana dia? Yang ketiga, mulut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Hah, rasa kok. Jalan memang kau. Suka bodoh ini, bodoh. Mana? Maka begitu mestinya kita di Kepri. Provinsi kita, provinsi yang baru. Yang tadinya dengan Riau. Sekarang menjadi provinsi Kepulauan Riau. Kalian tidak akan maju dan ketinggalan dari provinsi induk kalau kalian berpecah belah. Kalau mau maju Kepri, saudaralah kalian. Persaudaraan modal dalam membentuk kekuatan. Dengan ada kekuatan, maka kalian akan bisa melakukan apa saja. Satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Inilah makna dari waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Saya tahu pesannya ini dikasih keras mic, itu artinya ustaz sudah selesai karena sudah tengah malam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Kesimpulan menghadapi masalah, satu, dekatkan diri kepada Allah, sempurnakan solatmu. Yang kedua, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Yang ketiga adalah rapatkan persaudaraan. Dan yang keempat, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kagum sama Pak Gubernur. Hampir seharian saya sama Pak Gubernur. Tadi di atas mobil saya dibawa jalan-jalan keliling lihat ini. Sepanjang jalan kadangkala baca beliau baca selawat. Saya dengar-dengar, hebat juga ini Pak Gubernur. Boleh tanding Pak Gubernur. Kumpul seluruh gubernur yang ada di Indonesia termasuk menteri-menterinya. Hafal selawat yang tadi disampaikan. Kira-kira seluruh gubernur, hanya beliau Gubernur Kepri yang hafal selawat tadi. Jangankan sama gubernur, sama kamu aja banyak yang dah hafal. Mudah-mudahan dengan hadirnya gubernur yang baik, ya, Allah berkahi provinsi kita. Allah rahmati kampung kita. Allah hindarkan dari mala bahaya. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya juga ingin berpantun. Tapi di ujung pantun saya ucapkan cakep. Bisa? Bisa? Nah. Dari mana datangnya cinta? Dari WA, dari Facebook turun ke WA. Ulang, masih kurang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.